Oke, selamat datang kembali di channel Kajuyakun ya. Kali ini saya bermain di papa-papa dengan pola padat ya. Ada 2 skecer, ada 2 kakek merah dan 3 wia. Dan di sini saya sebetulnya pakai 20-an lebih. Ada bocil pinknya juga. Oke, baru sekali spin udah dikasih 2 tirai namun nggak ada isinya ya guys. Kita gaskan di bet 4,5 dulu. Untuk modalnya kita tadi bawa 1 bean ya guys. Di sini kita akan mencoba di bermain di papa-papa ya. Oh, dan ini udah langsung dikasih ya, baru mulai kita udah langsung dikasih skecernya ya. Namun bet kita masih di angka 900-an, udah dikasih untuk skecernya. Oke, boleh lah ya. Kita lihat aja bagaimana isinya atau seperti apa. Dan di sini betnya udah di angka 12,7 ya untuk bet pasangnya 900M. Dan hasilnya pun kayaknya mega win ya guys. Ini untuk hasilnya sebesar 44.700 untuk hasilnya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa like, comment dan subscribe dulu ya ke channel ini, agar channel ini bisa berkembang ya, untuk kedepannya bisa menghibur untuk para penonton sekalian. Dan di sini saya udah dinaikin bednya di bed 9M ya, dan langsung digaskan di bed di mode 100-nya. Oke, kita lihat aja bagaimana perputarannya dan seperti apa kedepannya. Di sini saya chipnya masih stabil ya di angka 900-an dan bed kita di angka 9M. Dan langsung kita gaskan di mode. Oke, dikasih 2 tirai, kena bocil hijau dan petasannya. Oke, dikasih lagi kena koin dan bocil pinknya guys. Oke, tadi kita pakai room yang sangat padat ya. Untuk roomnya ada 2 kakek merah, ada 2 kakek biru dan 3 wheel dan bocil pinknya. Jadi kita menggunakan metode itu ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Untuk yang belum subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar channel ini, agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai domain Iceland ini ya, domain Iceland. Dan sekalian untuk menghibur aja ya guys, untuk hiburan aja, untuk santuy-santuy yang lagi istirahat bete atau enggak mood, kita bisa nonton ya untuk permainan ini. Oke, dikasih dari bocil pinknya sebesar 50M. Kita lihat ya, di sini udah tinggal 48 free spin. Spinnya di mode 100 pertama di bet 9M. Kita lihat ya bagaimana isinya atau seperti apa. Apakah langsung dikasih skecer lagi atau kita malah akan dihitung mundur ya atau ditentukan. Dan bet kita udah disedot sekitaran 200M-an dari modal awal kita tadi 1B. Di sini tinggal bet atau modal kita tinggal di angka 700-an. Jadi kita lihat aja ya bagaimana, apakah ini mau dikasih atau mau ditentukan. Kita lihat aja, karena di sini saya untuk menghibur ya guys, bukan untuk mencari kemenangan. Di sini kita hanya hiburan saja dan main santuy ya guys. Oke, dikasih 2 tirai namun ada skecer di tengahnya guys. Itu kayaknya udah tanda-tanda pola guys untuk barusan, karena skecernya berada di tengah-tengah 2 tirainya. Nah, sisa putaran udah habis ya. 100 pertama kita gaskan dulu di 10-nya kita untuk selingi, karena kita tadi udah dapat skecer, jadi kita selingi dengan 10 mode 10. Setelah itu kita langsung gaskan lagi di mode 100 kedua. Apakah kita akan dikasih skecer atau seperti apa guys? Oke, dikasih 2 tirai kena petasannya aja guys, sekitar 18M. Dan kita langsung gaskan di angka 100 yang kedua di bet 9M. Dan modal kita udah disedot ya guys, sedot banyak, karena modal kita tinggal 400-an M ya. Jadi sekitar 600 sudah disedot oleh si kakek ini. Oke, masih nanggung dari bocil hijaunya. Kita lihat bagaimana perputarannya dan mode 100 di spin
Patricia sisa tinggal 70-an spin lagi. Sedangkan modal kita udah di angka 3,8 ya, atau 380. Dan ini sampai terus menurun, sampai turun terus menerus ya guys. Bagaimana ini, kakek jenguk dulu lah ini untuk cucumu. Oke, langsung dikasih ya guys untuk skecernya. Diangkat dikit langsung kasih ya si bangke, dasar kakek bangke lah itu. Oke, masih satu-satu untuk tirainya, kena koin dan kalung hijaunya, kalung Jackie Chan itu guys. Oke, dikasih bapak klien dari koinnya. Dan kita lihat bagaimana perputarannya. Oke, ini dia. Oi, kakek. Aduh, kena bocil ping ya guys, lumayan gendang dan koinnya. Dan betnya tinggal udah di bet di angka 235 eman, dan sisa free spin tinggal 4 spin lagi. Modal kita tinggal 300-an. Oke, kita lihat aja ke depannya bagaimana. Dan seperti apa ini, dua tirai kena gendang dan dua koin ya. Hanya dua koin dan gendang saja. Oke, nggak apa-apa tuh, tipis-tipis buat menambah-nambah modal untuk ke depannya. Oke, aduh, itu si kecer malah 2-3 kasih dong. Woi. Astaga, nggak kena ya kakek birunya, malah gendang sama petasan yang kena. Dan kita lihat ini dia cuma satu tirai aja, kena bocil hijau dan koin petasan saja. Dan hasilnya hanya mega win untuk skecer kedua di bet 9M. Lumayannya tipis-tipis untuk menambah modal kita ke depannya. Kita lihat lagi bagaimana dan seperti apa. Dan sisa putaran di mode 100 kedua ini tinggal 50-an spin. Oke, dikasih ya ini, kena kena kakek merah 2 dan kakek birunya 1, sebesar mega win 360 eman. Dan modal kita udah di up lagi jadi 1B ya, jadi di modal awal. Oke, kita lanjut kembali ke videonya. Di sini saya tadi menggunakan pola kakek merahnya 3, wheelnya 3, kakek birunya 2, dan sisanya bocil pink dan yang teman-teman lainnya ya guys. Namun di sini kayaknya perputarannya udah mulai tidak enak atau tidak mengenakan, karena barusan udah dapat skecer dan mega win dari kakek merah dan kakek birunya. Namun kita lihat aja ke depannya atau bagaimana ya untuk di room papa ini. Oke, saya ingatkan kembali ya, kalian yang belum like, comment, share video ini atau channel ini, dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notif dari channel ini tentang domino ini ya guys. Jadi kita lanjut aja, kita selingin dulu untuk 10 free mode spinnya. Kita langsung gaskan lagi di 100, di mode 100 ketiga ya di room ini. Dan modal kita udah disedot lagi dengan sisa bet tinggal 600-an, dan bet kita masih di angka 9 eman ya guys. Jadi kita lihat aja bagaimana kedepannya atau seperti apa. Kita lihat saja ya, atau kasih kakek akan baik atau malah dicuekin ya kita untuk bermain di papa kali ini. Dan sepertinya kita langsung gaskan lagi di 100 ketiga ya di pola room ini. Dan tadi kena bocil ping lumayan tipis-tipis, dan sekejar masih malu-malu ya, cuma 2-2-2 dari tadi, 2 aja terus kirilan 3 nggak ada isinya. Dasar bangke, si kakeknya harus diangkat dulu kayaknya ini. Ayolah kakek, kasih dulu ini, cucumu udah menjenguk. Oke, masih nanggung lah untuk di mode ketiga ke 100 yang ketiga kalinya. Modal kita udah di sedot di 400 eman. Oke, dikasih dua tirai bocil hijau dan dua koinnya dari tadi, cuma 2-2-2 saja ya, giliran 3 nggak ada isinya. Bangke.
dan modal kita tinggal 500 eman, kita masih di angka 9M, dan mode 100 di ketiga ini tinggal sisa 540 spinan lagi ya. Tapi kita lihat ke depannya seperti apa dan bagaimana, kita akan menyaksikan ya untuk permainan Gamefly di Fafafa ini. Semoga kalian bisa terhibur ya guys dengan permainan kali ini, dan saya bertujuan untuk menghibur saja ya, bukan untuk apa-apa, dan kalian tetap support dukung channel ini. Jadi modal kita diturun ya atau disedot banyak oleh si kakek. Bet kita tinggal 300-an M lagi, dan perputaran masih berjalan, tinggal sisa 20 spin lagi dari mode 100 ketiga di room bapak-bapak ini. Oke, sepertinya kita akan hitung mundur ya guys. Sepertinya ini room tidak bagus ya guys, jadi kita akan ditewaskan nampaknya oleh si kakek. Kayaknya ya kali ini bermain di papa-papa kita malah ditewaskan ya untuk modal tadi 1B, dan modal kita tadi 1B ditewaskan dengan si kakek merah ya guys. Jadi nggak apa-apa lah ya, karena ini tujuannya untuk menghibur kalian, untuk teman suntuk ya, teman atau teman lagi gabut, boleh ya kita nonton dulu aja di Domino Island ini atau bermain di Fafafa ini. Sepertinya kita akan hitung mundur ya guys, karena bet kita atau chip kita tinggal sisa 80 eman, 70M, 50, dan masih nggak ada yang bagus sih. Bangke dasar ini kakek, kenapa nggak ngasih kakek? Kita udah gaskan di 100 keempat ya, namun bagaimana lihat kita isinya. Oke, nampaknya kita ditewaskan ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan dukung channel ini agar berkembang dengan baik. See you next time video.